satu langkah ke depan boleh pak satu langkah ke depan bapak pada akhirnya bapak yang bersumpah saya hanya memandu lafaz sumpahnya diucapkan atau dilapaskan pak ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. silakan duduk Pak. Baik, saksi ini akan menerangkan seputar hal apa Pak? Baik, yang mulia saksi eh, Kang Deddy Mulyadi akan kami hadirkan sebagai saksi eh, testimonis daud itu eh, untuk memperjelas atau menerangkan yang beliau ketahui selama penusuran terhadap eh, pemohon PK Sudirman. Sudirman ya. ya, yang kemarin kan kita pecah beliau ini untuk yang enam pemohon ya. Betul. Ya Sekarang mulia. hanya untuk Sudirman. Betul ya mulia. Silakan Pak, untuk dimulai Betul. pertanyaannya. Makasih, uh, Kang Haji Deddy Mulyadi sudah berkenan hadir di dalam uh, persidangan PK. Pem Ucapkan terima kasih kepada Kang Deddy. Uh, Saudara saksi, kami ingin uh, Saudara saksi dapat menjelaskan bahwa selain enam pemohon PK yang kemarin di awal kami melihat di konten atau di dalam YouTube yang saudara saksi upload juga terkait dengan pemohon PK Sudirman. Saudara saksi dapat mungkin menjelaskan apa yang saudara saksi dapatkan selama mencari atau membuat uh, YouTube tersebut yang diupload. Baik. Pertama ketika saya membuka kasus ini melalui PC. Bu Titin itu waktu itu ada satu Saka Tatal, dua kakaknya, Saka Tatal, yang ketiga adalah ayah dan ibunya dari saudara Sudirman. Mohon maaf terganggu. Karena pemohon PK ini ada keluhan fisik, kami sudah mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan. Oke. Okay. Sesudah saudara saksi melakukan penelusuran, ya, mengetahui ada peristiwa apa yang membuat saudara saksi mengupload itu, lalu mencari tahu lebih dalam tentang peristiwa Vina dan Eki di Cirebon ini. Yang pertama adalah ketika bertemu dengan Saka Tatal dan kakaknya, kemudian ayah dan ibunya Sudirman. Waktu itu, saya bertanya pada ayah dan ibunya Sudirman. Di mana posisi Sudirman saat peristiwa itu terjadi? Ayah dan ibunya yang menyatakan bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, Sudirman berada di rumahnya dan dia bersumpah. Setelah itu, mungkin ini waktu dekat ya, mungkin sekitar tiga bulan atau empat bulan yang lalu, saya pun bertemu dengan adiknya Sudirman, yaitu Saudari Lilis. Dan dia menyatakan, "Pada malam minggu itu, Sudirman berada di rumah main HP. Setelah itu, juga saya bertemu dengan Arfan, tetangganya Sudirman, yang menyatakan bahwa dia melihat pada malam minggu itu Sudirman berada di depan rumahnya. Kemudian, saya juga bertemu dengan Saudara Tono sebagai kakak ipar dari Saudara Arfan. Ketika malam minggu itu, dia wakuncar." pada pacarnya yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan saudara Sudirman. Dan dia melihat Sudirman ada di depan rumahnya. Cuman pada waktu itu dia pun mengajak saudara Sudirman untuk ke tempat kontrakannya. Tetapi saudara Sudirman menolak. Ya kan Karena dia masih main di tempatnya atau di halaman rumahnya. Biasanya saudara Sudirman itu ketika diajak suka bermain di rumahnya saudara Tono. Baik. Setelah saudara bertemu dengan tadi Arvan, Ritono dan yes. juga Lilis yes. ya. Uh, saudara saksi mewawancarai mereka bertiga, kesan apa yang saudara saksi dapatkan dari kesaksian mereka? Setelah saya dap saya mendapatkan kesan yang mendalam bahwa Sudirman bukanlah orang yang memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak pidana. Dilihat dari sisi postur tubuh kemudian kecakapan, dan ketiga riwayat hidupnya. Di mana Sudirman sekolahnya pun itu umur 17 tahun baru lulus SD. Artinya bahwa dia tidak memiliki kualifikasi atau kecakapan seperti orang-orang yang lainnya. Apalagi melakukan tindak pidana pembunuhan dan perbuatan asusila. Melihat dari sisi fisik dan fisik yang dimiliki oleh Sudirman, saudara Sudirman menurut saya jauh dari peristiwa yang dituduhkan itu. Baik, memang itu yang kami ingin konfirmasi, Saudara saksi, bahwa berdasarkan dakwaan dan juga uraian peristiwa di dalam putusan, Sudirman ini boleh dibilang adalah pelaku utama. Karena pada tanggal 17 Agustus di dalam dakwaan dan uraian peristiwa di putusan, Sudirman ini mendapatkan SMS dari DPO yang bernama Dani. Yang Dani dalam hal ini fiktif dan sampai hari ini belum pernah dihadirkan dan tidak bisa dihadirkan. SMS-nya pun yang bukti tanggal 17 itu, ini adalah selama PK kami persoalkan tidak pernah dihadirkan di dalam uh, berkas persidangan. Uh, bahwa dia karena dituduh dia terus yang kesakatatal lalu dia yang memprovokasi saya sependapat dengan apa yang saksi sampaikan tadi, bahwa Biasanya seorang saksi, apa namanya pelaku utama, apalagi ini dalam unsur pembunuhan berencana, tentu dia harus aktif mempengaruhi orang, apalagi ini 11 orang, ya kan? Mempengaruhi kan? Selain yang sudah disebutkan ada Dani, Sakatatal, dia sampaikan sms-nya, masih berikut dengan Sudirman berarti tiga orang, masih ada delapan orang lainnya, ya ada Peggy, ada Uh, Andi, kemudian ada yang lain ya, uh, lima terpidana, uh, uh, sorry, enam terpidana lain yang kemarin mengajukan PK, ya, bahwa total ada sebelas, ya, rasanya memang tidak mungkin dia proaktif untuk mempengaruhi, ya. kesan apa yang saudara saksi dapatkan ya terhadap uh, selain bahwa dia secara fisik tidak memungkinkan secara uh, Katakanlah IQ-nya tidak memungkinkan, apalagi yang saudara lihat, dia tidak mungkin lakukan perencanaan itu. Orang yang memiliki kualifikasi pendidikan tidak bisa menyelesaikan bangku SD dalam waktu cepat. Biasanya, dalam lingkungan hidup sosial, bukan orang yang menyuruh, tapi orang yang disuruh. Karena dia orang yang disuruh, dia memiliki kualifikasi sebagai orang yang mau disuruh oleh siapapun dan mau melakukan apapun. Nah, dalam pergaulan seperti itu adalah orang yang seperti Sudirman menurut saya tidak punya kualifikasi melakukan perintah. Melakukan tindakan-tindakan yang di luar kemampuan akal dan pikirannya. Kenapa? Karena secara psikologi saya melihat walaupun orang bukan seorang fisiolog, oh Sudirman adalah orang yang memiliki kerentanan psikologi. Artinya dia sangat lemah. Dia mudah nangis, dia mudah sakit. Itu bisa dilihat dari riwayat kesehatannya. Terima kasih kesaksian uh, saudara saksi terhadap uh, apa namanya uh, Sudirman ya. Kalau saudara saksi mendapatkan nggak informasi saat itu Sudirman waktu tahun 2016 lalu dari kesaksian yang saudara lihat mungkin di luar Arvan Ritono dan juga Lilis. Mereka kemarin dalam kesaksiannya sudah menyampaikan bahwa Sudirman itu tahun 2016 bulan Agustus itu baru belajar motor. Ya, sedangkan di dalam dakwaan bahwa Sudirman ini dianggap masuk ke salah satu uh, geng motor, waktu itu sebutannya geng motor dan berselisih dengan antar geng. Apa pendapat Saudara apakah mendapatkan info? Yang pertama bahwa pada pada peristiwa tanggal 27 Agustus 2016, Sudirman itu tidak dalam posisi bersama teman-teman yang lain. Dia tidak ikut minum ciu di warungnya Bu Nining dia tidak ikut ke rumahnya Hadi dan dia tidak ikut nginep di rumah anaknya RT Pasret. Karena dia posisinya dia berada di depan rumahnya. Terus yang kedua adalah melihat dari saya pikir anggota kepolisian pasti bisa membedakan mana karakter orang yang memiliki kualifikasi sebagai geng motor. Geng motor itu ada dua hal yang dia miliki, satu ke kemampuan berkendaraan bermotor dia mampu melakukan kecepatan tinggi ketika memacu kendaraan berpotornya yang kedua adalah memiliki jiwa sadisme dia sanggup membunuh dia sanggup melakukan pengejaran pada orang dan dia memiliki musuh kalau melihat posto sudirman riwayat hidupnya menurut saya tidak ada dia memiliki kualifikasi itu setelah itu kan kepolisian memiliki catatan polisi itu pasti tahu Kelompok mana saja yang disebut geng motor? Siapa saja nama yang tercatat? Apakah Sudirman ada dalam catatan di grupnya ekstasi? Atau di grupnya yang lain? Berarti bisa ditanya di seluruh geng motor yang ada di kota Cirebon waktu itu dan di kabupaten Cirebon. Apakah saudara Sudirman pernah ikut nongkrong bersama geng motor? Atau pernah terdapat riwayat dia melakukan tawuran dengan kelompok lain? Karena upaya pembunuhan biasanya dilakukan didahului oleh tawuran yang sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apakah Sudirman pernah melakukan tawuran sebelumnya? Polsek pasti tahu. Baik. <tuh> Ada informasi lain yang mungkin saudara saksi dapatkan selama mencari informasi tentang peristiwa Vina dan Eki ini, terutama terhadap. Kepribadian Sudirman yang saudara saksi dengar, saya justru pada kesempatan siang hari ini saya meminta maaf pada Sudirman. Saya pernah menyatakan ketika berkunjung ke salah satu LP di Bandung, saya mengeluarkan pernyataan bahwa Peggy setelah Peggy keluar ponis tidak terbukti di pra peradilan, saya menyatakan bahwa Dani dan Andi itu tidak usah dicari lagi, karena Peggy Danny, dan Andi adalah produk dari karya ilmiahnya Sudirman. Saya berpikir pada waktu itu, ketika nama itu dimunculkan oleh Sudirman, ketika dalam pemeriksaan, karena ketidakmampuannya menghadapi tekanan psikologi dan fisik, tetapi setelah saya bertemu dengan Sudirman secara langsung, ketika Sudirman sudah bisa. Ditemui di LP Bancai, kalau tidak salah. Kemudian saya bertemu dengan Sudirman. Sudirman mengatakan bahwa saya tidak pernah mengatakan ketiga orang itu, tetapi Sudirman mengatakan bahwa ketiga orang itu ada berdasarkan dari apa yang diarahkan oleh penyidik. Untuk itu, saya pada Sudirman, saya mohon maaf, artinya bahwa ke-11. Orang yang dituduhkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan perbuatan asusila itu ada sebelum peristiwa itu ada. Saya katakan sekali lagi orang filsafat pasti tahu, ke-11 orang itu ada sebelum peristiwa itu ada. Sama dengan barang bukti itu ada setelah peristiwa itu terjadi begitu filsafatnya ya. Karena barang buktinya kemarin itu berupa bambu baru dipotong pada tanggal 31 Agustus 2016 padahal kejadiannya 27 Agustus 2016. Kalau menurut saya barang bukti itu tidak ada. Karena yang disebut dengan barang bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Sedangkan batu yang diperoleh menurut Sudirman itu diperoleh di belakang showroom yang diambil oleh polisi. Kemudian bambu juga disiapkan oleh polisi gergaji. Jadi barang bukti itu bukan milik pelaku tapi itulah milik polisi. Baik, Saudara saksi, sa kami mau lanjutkan pertanyaannya. Selain bahwa tadi Saudara saksi mendapatkan informasi Sudirman adalah sutradara tadinya ya hmm. dari semua sinetron pembunuhan uh, Eki dan Vina, ya. Lalu, saudara saksi pernah nggak mendengar tentang uh, secara mental dan kelainan yang menimpa kepada saudara Sudirman, yang saudara saksi ketika melakukan penusulan? Iya, kalau saya sih melihat, bisa dilihat secara fisik, Sudirman itu orang yang tidak memiliki ketahanan fisik dan mental untuk menghadapi tekanan fisikologi yang dia alami dan menghadapi tekanan fisik yang dia alami. Ketahanan fisik dan mentalnya amruk dan jatuh. Dan bisa dilihat, di saat yang lain masih bugar, hari ini Sudirman jauh lebih rapuh. Artinya kondisi Sudirman sesungguhnya jauh lebih berat dibanding dengan terpidana yang lain. Dari mana saudara saksi melihat itu? Dari kondisi fisiknya dari cara berbicaranya, dari sikapnya karena dia memiliki kemampuan di bawah kemampuan yang lain. Dan tidak mungkin orang yang memiliki kemampuan yang sangat rendah menjadi otak pelaku. Ya. Setelah melihat nih, sesudah bertemu dan sekarang melihat persidangan PK berjalan, kami ingin tanggapan saudara saksi terhadap Sudirman Selain tadi adalah yang paling rapuh, yang paling berat menghadapi uh, siksaan tadi, apalagi kesan apalagi yang saudara saksi dapatkan terhadap Sudirman ini. Sudirman merupakan orang yang paling berat. Karena dia mengalami tuduhan yang berat. Dia mendapat prasangka dari terpidana yang lain. Prasangka sebagai orang yang seluruh ucapannya dan tindakannya menjadi alat untuk membunuh teman-teman Prasangka itu akan melahirkan tekanan psikologi yang sangat tinggi. Sedangkan dia sendiri tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk melakukan perbuatan hukum, beracara, menghadapi penyidikan, menghadapi penuntutan dan menghadapi penjara yang dia alami. Sesungguhnya si Dirman adalah orang yang paling rapuh di antara seluruh terpidana yang ada. Ya, kalau itu yang Saudara saksi sampaikan tadi bahwa <tuh> melihat rangkaian yang disampaikan, bahwa lihat dari fisik, mental, tekanan yang dihadapi bahwa dia bukan pelaku, dengan apa yang terjadi, yang terbukti, atau yang terpapar, ya dipaparkan di dalam muka persidangan ini, apa pendapat saudara terhadap peristiwa Vina dan Eki? Peristiwa Vina dan Eki, menurut saya. Berdasarkan penelusuran dan bukti-bukti yang saya temukan serta keyakinan yang saya miliki, peristiwa Vina dan Eke adalah peristiwa kecelakaan murni yang tidak ada kaitannya dengan delapan terpidana yang lainnya. Karena ini peristiwa murni, sesungguhnya gelora gelombang yang terjadi, lahirlah penangkapan, kemudian penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Sampai ke muka pengadilan, mereka mendapat hukuman vonis. Sesungguhnya, itu adalah hanya peristiwa psikologi personal orang yang memiliki kuasa atas segala hal. Psikologi orang akan tumbuh menjadi raksasa manakala yang dihadapi orang-orang kecil dan tidak berdaya. Lain kasusnya, apabila Sudirman cs adalah anaknya, orang-orang yang punya kemampuan secara ekonomi dan kekuasaan, tidak akan mereka mengalami peristiwa yang seberat ini. Menurut saya, dalam konsepsi ini, saya melihat ada beberapa hal. Yang pertama, hilangnya akal sehat. Yang kedua, hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Kedua hal ini sangat berbahaya bagi kehidupan hukum kita, dan untuk itu, menurut saya, harus segera dihentikan. Kalau melihat rangkaian peristiwa Vina dan Eki, seperti yang saudara saksi sampaikan, bahwa saudara saksi sudah pada kesimpulan itu adalah kecelakaan tunggal. Tentu saudara saksi punya alasan dan sudah beberapa saksi yang memang dalam persidangan di tempat sudah kita hadirkan, itu sudah kita sampaikan. Masyarakat ini sebagian masih menganggap bahwa ini adalah pembunuhan, tapi bukan mereka inilah yang pelakunya. Menurut bagaimana menurut pendapat saudara? Kalau menurut saya asumsi tentang pembunuhan adalah asumsi ofini yang dilahirkan di media sosial sebagai bentuk kontra terhadap peristiwa kecelakaan. Kenapa? Karena masyarakat kita senang terhadap hal yang hal-hal yang bersifat tendensius. Dihubungkan dengan jabatan orang, dihubungkan dengan kekuasaan orang. Sehingga kalau tidak dihubungkan dengan jabatan kekuasaan orang, itu tidak menarik di media sosial. Saya orang yang dibully karena menyatakan bahwa ini kecelakaan tunggal. Saya orang yang dibully habis-habisan ketika mengatakan bahwa Peggy Cianjur adalah anak kuli bangunan, bukan anak Bupati Cirebon. Tetapi bagi saya, Kebenaran materi dan kebenaran formil serta kebenaran hakiki bukan mengikuti arus media sosial. Tapi kita harus menghadirkan fakta-fakta yang masuk logika masyarakat. Dan tugas kita sebagai tokoh masyarakat adalah mendidik publik agar ngerti masalah dan proporsi yang sebenarnya dan tidak masuk pada emosional, sensasional, mistis. Yang terakhir dari saya, uh, Saudara Saksi Kang Haji Dedi Mulyadi. Apa harapan saudara saksi melihat makin terbukanya peristiwa ini dengan PK6 terpidana dan terakhir dengan PK pemohon Sudirman? Harapannya adalah mereka dibebaskan. Kenapa di situ ada kesesatan berpikir? Selain alat bukti yang tadi dikatakan, batu dan bambu yang itu sesat dan menyesatkan pikiran kita sebagai manusia sehat. Yang kedua juga, menurut saya, tidak bisa membedakan mana mandau, mana samurai. Dalam pengakuan saudara, ucil yang dia bawa itu, yang disita itu adalah mandau. Di keterangan pengadilan, itu samurai. Padahal kita tahu, mandau itu senjatanya orang Kalimantan dan samurai senjatanya orang Jepang. Kan kita? meletakkan Mandau dan Samurai saja sudah salah itu benda yang kasat mata. Apalagi kebenaran yang esensial yang ada di balik ini semua. Yang kedua, coba kita menggunakan logika. Logikanya adalah bahwa saudara Vina diruda paksa di kebun singkong atau di situ kebun kacang. Dalam keadaan grimis dan bekas hujan, pertanyaannya adalah pernahkah ada banyunya kotor Adakah lah tanah yang dibawa? Kan tidak ada. Dari situ logikanya sudah tidak masuk akal. Menurut saya ada Sengko dan Karta, eh, hanya dua orang. Tapi mampu menemukan kebenarannya dan melahirkan namanya PK. Ini delapan orang. Di saat Indonesia masuk dalam era demokrasi yang terbuka, di saat kita menjunjung tinggi supremasi hukum, di saat kita masuk era digital, Menurut saya tidak ada jalan lain demi keadilan dan kemanusiaan atas nama warga Jawa Barat dan warga Indonesia yang punya kesadaran pikiran. Saya minta mereka dibebas. Dan saya pun berharap kita tidak boleh mati pada hukum sebuah putusan dan hukum itu harus hidup. Saya pernah kuliah di fakultas hukum. Hukum itu harus hidup ketika dari sistematika bahwa ini sudah mentok menjadi putusan yang tertinggi. Saya pikir institusi hukum, seperti Kejaksaan Agung, punya langkah ketika melihat kebenaran yang material di depan mata kita. Ada langkah-langkah hukum lain yang bisa dilakukan, sebenarnya tidak hanya mati, hukum tidak boleh mati, dia harus hidup karena hukum adalah alat untuk melakukan perubahan masyarakat. Saya sebelum dilanjutkan oleh rekan kami atas nama tim hukum DPN Pradi yang mendampingi tujuh pemohon PK dalam hal ini terpidana sumur hidup akibat peristiwa Vina dan Eki sungguh mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Dedi Mulyadi karena melalui Kang Dedi lah peristiwa ini bisa sampai ke tim hukum DPN Pradi dan dapat kami lakukan langkah-langkah hukum pembelaan sebagai profesi advokat sebagai penegak hukum untuk menegakkan keadilan hukum walaupun langit akan runtuh sekalipun. Itulah yang kami sampaikan, itulah yang kami perjuangkan. Terima kasih sekali lagi kepada Kang Dedi Mulyadi yang sudah membuat awal peristiwa ini menjadi terang dan kasus ini dibawa kepada tim hukum DPN Pradi dan kami menanganinya bersama Profesor Dr. Otto Asibuan SHMM. Terima kasih. Rekan lain mungkin tambahkan. Saya menambahkan sedikit saudara saksi. Silakan, Pak. Saya mengenal saksi adalah sebagai tokoh dan pengamat sosial. Bukan hari ini gitu. Saya sudah baca, sudah lihat podcastnya dari bertahun-tahun yang lalu. Artinya dalam hal ini saudara saksi adalah salah satu tokoh yang fokus pada masalah-masalah sosial yang dialami oleh masyarakat. Pertanyaan saya adalah, kenapa saudara saksi jadi fokus ke masalah Vina ini? Kan belakangan jadi fokus ke masalah ini, tadinya ke masalah, saya lihat e, e, saudara saksi itu membantu masyarakat yang kekurangan lah kemudian membantu yang terbeli utang dan lain sebagainya tapi kira-kira tiga atau empat bulan ini fokus ke masalah apa ada kira-kira ada pemikiran atau ada dasar apa ada ada apa ke, keinginan atau eh, penasaran atau seperti apa yang yang saudara saksi lak, lakukan yang rasakan sehingga fokus ke masalah pembunuhan Vina ini dan kemudian secara implisit menyatakan ada ketidakadilan. Bagaimana saudara bersaksi menjelaskannya? Yang pertama adalah peristiwa hilangnya hak-hak kemerdekaan orang itu peristiwa terpenting dalam kehidupan bernegara kita. Karena esensi dari hak kemanusiaan adalah hak untuk hidup merdeka. Dan perbuatan yang paling kejam dalam hidup adalah merampas kemerdekaan orang. Delapan orang dan tinggal tujuh orang. Dilahirkan. Mulai sebuah proses perjalanan panjang spiritualitas dan materialitas. Nanti saya ada falsafahnya. Kemudian lahir ke dunia. Setelah itu di usia 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Dia harus menghabiskan hidupnya di penjara. Seumur hidup. Ini adalah peristiwa terkejam dalam sepanjang sejarah hukum Indonesia. Untuk itu diperlukan langkah yang berani untuk menyampaikan pesan bahwa peristiwa ini tidak pernah terjadi. Seluruh rangkaiannya itu mengikuti arus mata angin. Saya selalu mengikuti arah mata, mata hati hidup saya kemana saya pergi. Dan pada akhirnya semakin terbuka. Dan ketika proses semakin terbuka ini jujur saja hampir tidak ada orang yang berani untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya. Kenapa? Ada rasa takut dalam dirinya. Rasa takut inilah yang harus dihilangkan dalam pikiran diri orang Cirebon, dalam pikiran diri orang Jawa Barat untuk apa? Menggali sebuah kebenaran. Dan di Indonesia khususnya di Jawa Barat, kalau tidak ada yang memulai tidak akan pernah ada yang mengikuti. Maka saya harus memulai ini semua walaupun dengan resiko yang sangat tinggi. Kenapa? Kita berspekulasi pada sebuah peristiwa yang sangat gelap yang itu berhubungan dengan alat penegak hukum. Dengan aparat penegak hukum. Dan seiring dengan perjalanan waktu hari ini semakin terbuka bahwa jajaran kepolisian juga begitu menyadari peristiwa yang terjadi. Mabes Polri juga aktif melakukan pemeriksaan dengan para pihak. Kebenaran terbuka. Walaupun tidak ada ungkapan formal yang disampaikan di depan umum, di depan media, saya yakin di balik itu juga mereka bicara tentang kebenaran. Saya juga bicara tanpa kamera. Saya juga tahu apa yang mereka sampaikan. Ini adalah peristiwa yang tidak masuk akal dan memalukan. <tuh> saya ingin mendalami lebih dalam lagi sedikit tentang kata-kata ketidakadilan itu, pemahaman saudara saksi tentang ketidakadilan ini khususnya di kasus Vina dan Eki ini seperti apa kok jadi dalam hal ini maaf bahwa saudara saksi berani melawan eh, menentang netizen lah, menentang segala macam dan tetap dengan prinsip dan keyakinannya bahwa ini ada ketidakadilan. Ketidakadilan ada seseorang yang menjadi terperiksa kemudian Tersangka dan terpidana harus mendapat pendampingan hukum yang memadai. Harus mendapat rasa adil dalam proses hukumnya. Saya melihat dalam seluruh proses yang dijalani oleh ke delapan terpidana, dan sekarang tinggal tujuh terpidana yang terpenjara. Seluruh prosesnya tidak adil. Mereka tidak adil ketika sudah dilapor seorang pelapor yang berkapasitas mengaku diri sebagai sipil padahal dia sebagai anggota itu melaporkan menyebutkan 11 orang tersangka kemudian dilakukan penangkapan sendiri setelah itu dilakukan pemeriksaan walaupun kepada ini diserahkan kepada unit serse tapi proses awalnya sudah menurut saya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dengan bertentangan dengan prinsip-prinsip transparansi dalam penanganan kasus ini adalah peristiwa terjadi pada mereka. Kenapa peristiwa ini terjadi pada mereka? Karena mereka berstatus ekonominya rendah, karena mereka berstatus orang-orang miskin. Dan saya katakan kalau ini menimpa anak pejabat, menimpa pejabat tinggi, menimpa anak dari keluarga besar, alat penegak hukum atau aparat penegak hukum tidak akan terjadi. Mereka adalah orang-orang yang sial karena status sosial hidup. Saya terus terang terenyuh dan saya mengucapkan terima kasih salut dan lanjutkan karena itu memang masyarakat di Jawa Barat khususnya menanti bantuan dari kang saudara saksi di masa-masa yang akan datang mudah-mudahan sukses saya kira saya dari saya cukup sekian cukup ya baik silakan dari termohon kalau ada pertanyaan kepada saksi ini silakan cukup Terima kasih yang mulia, selamat datang Pak Haji Deddy. Untuk yang ketiga kalinya, kami tidak ingin ada pertanyaan. Sudah cukup pertanyaan dari para tim penasihat hukum. Namun, saya ingat bahasa, apakah Pak Deddy sependapat bahwa hukum itu tidak mencari-cari kesalahan orang? tetapi hukum itu ada guna menemukan kesalahan orang. Apakah sependapat dengan hal seperti ini ini yang ingin kami tanyakan kepada Pak Dedi? Ya, hukum tidak mencari kesalahan orang, tetapi hukum tidak boleh menghindari ketika orang bersalah. Dan pada tujuh terpidana ini tidak ada kesalahan dan tidak ditemukan kesalahan menurut saya. Itu kami menghargai karena itu adalah pendapat pribadi Pak Dedi. Namun, kami hadir dan persidangan yang mulia ini kita hadirkan untuk menunggu putusan pengadilan Mahkamah Agung. Terima kasih. Cukup? Ya. Akan kami tambahkan sedikit ya Pak ya. Nah, ya. dari anggota mau nanya. Selain Pak. saksi ya. Saksi sudah menjadi saksi di Sakatatal sebelumnya kan ya. Terus yang mau saya tanyakan, selama ini kan saksi sudah mewawancarain beberapa yang seperti siapa? Teguh, Okta, temannya atau temannya Aib itu siapa? Oh, Dede. Nah, Dede ya kan? Nah, yang 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 berawal dari kesaksian Aib dan Dede kan? Yang mau saya tanyakan, uh, waktu wawancara si Dede ini ada nggak saksi menanyakan yang nongkrong di situ tuh berapa orang? Yang dilihat sama si Dede dengan kepalanya sendiri dia melihat langsung nih berapa orang? Iya, justru Dede tidak melihat ada orang nongkrong. Tidak melihat. Tidak ya? melihat ada orang nongkrong. Terus seperti yang saksi tadi eh, katakan bahwa nama Andi, nama siapa? Dani tadi adalah akal-akalan dari Sudirman. Iya. Padahal saksi menanyakan Sudirman, Sudirman itu mendapatkan nama itu dari penyidik. Iya berarti sebenarnya orang-orang ini tidak ada ya tidak ada uh, terus saksi kan pernah menanyakan bapaknya berarti setidaknya wawancara ke kampung situ lah ya, ya ke kampung situ ada nggak diwawancara itu ke anak-anak yang lainnya itu? kenal nggak sama si andi si dani si pegi dan satu lagi yang hilang tuh siapa ah huh? si panji itu ada nggak kan kalau satu tongkrongan berarti kumpulnya ya. di situ atau tidak jauh rumahnya ngumpulnya yeah. bareng ada nggak dari sekian saya yeah. sesi wawancara ini? Baik, tadi? saya keliling kemanapun nyari nama Andi banyak, tapi ternyata bukan Andi yang dimaksud. Kemudian Peggy juga mungkin banyak, tapi bukan Peggy yang dimaksud. Dani banyak, Dani yang dimaksud. Sebenarnya logikanya sederhana, logikanya sederhana banget. Andai kata nama Andi dan Dani itu ada dari dulu sudah bisa ditangkap kan di setiap desa dan kelurahan ada babin kamtibmas, KTP-nya ada, kan gampang. Menurut saya, kenapa tidak bisa ditangkap? Karena memang itu nama fiktif. Berarti menurut saksi, nama-nama itu nggak ada ya? Enggak ada. Karena dari wawancara saksi di kampus itu, mereka pun tidak mengenal empat orang ini. Tidak. Sama -sama. Termasuk Panji yang nggak jelas kemananya itu ya. ya? Cukup, aja, cukup. cukup ya? Dari termohon cukup ya? Baik, Pak Dedi, ahli, eh, saksi, ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya, saya menyampaikan permohonan maaf bagi jajaran JPU, hakim, dan pengacara, dan Sudirman, saya minta maaf. Semoga ini adalah peristiwa yang terakhir dalam kehidupan Indonesia. Dan semoga mereka bebas. Terima kasih. Nah. Ya, baik. Dengan demikian, kalau Bapak tidak akan ada lagi yang mau disampaikan, sudah selesai pemeriksaannya sebagai saksi. Terima kasih atas kehadirannya dan memberikan. Yang mulia, izin ada tanggapan dari Oh, ada dari pemohon. Pak Sudirman, ada yang mau ditanggapi enggak dari keterangan Pak Dedi ini? Ada. Pelan-pelan, pelan-pelan. Gak apa-apa, kalau gak kuat berdiri sambil duduk juga gak apa-apa. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Sudirman menjawab, maafkan Pak Haji. Sebenarnya Pak Haji itu gak bersalah sama Jerman. Jerman Jermannya aja yang apa susu sama polisi mau-mauan. Pelan-pelan, pelan-pelan sendiri, Pak. Oke. Okay. Terima kasih Pak Dedi. Kalau ada keperluan bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih atas kehadirannya.